Latihannya kita manfaatkan, latihan lapangan yang ada dengan pemain yang belum komplit karena kita masih menunggu dua pemain, Febri sama Jola. Tapi kita jalan latihan sebagai persiapan untuk ke hari Sabtu. Semua pemain sampai hari ini, alhamdulillah semuanya siap untuk diturunkan. Dan klub Semen Padang yang dua pertandingan akhir kalah, apakah ini akan menjadi momentum bagi Persib untuk kembali? Saya tidak melihat itu, malah sebaliknya, karena saya datang ke sini selalu kalah di sini. Saya ingin memperbaiki rekor itu saja, jadi saya tidak melihat Semen Padang yang sudah dua kali kalah, bahkan sebaliknya, mereka pasti bangkit. Coach, tadi Coach bilang datang ke sini dua kali kalah. Menurut Coach, pengaruh kalah itu apakah akibat supporter atau gimana, Coach? Supporter saya pikir tidak masalah, tidak ada kita gangguan dari supporter. Saya pikir dimanapun sama aja supporter. Tapi yang pasti salah kesalahan dari kami sendiri. Persiapan apa Coach yang dilakukan untuk memperbaiki rekor di Padang? Tadi barangkali sepintas kalian juga sudah lihat, saya sudah mengkoreksi apa yang telah saya lakukan di latihan tadi. Itu ada koreksi dari kesalahan-kesalahan yang kita buat lama ketemu dengan Semen Padang.